harga Shiba Inu mendekati level oversold per indikator berikut. Shiba Inu kehilangan level kunci pada harga 0,00010 US dollar pada 19 Oktober kemarin, sehingga menambahkan 0 ekstra pada harganya saat kisaran 0,00009 tercapai. Pada saat publikasi, SIP berpindah tangan pada harga 0,00000978 US dollar, turun 2,26% dalam 24 jam terakhir. Tahun 2022 melihat kehancuran yang luas di pasar termasuk cryptocurrency. Shiba Inu belum dikecualikan dari aksi bearish karena sekarang turun 88,91% dari all time high-nya, yaitu 0,00088 US dollar yang dicapai pada Oktober 2021 kemarin. Namun, memperbesar aksi harga jangka pendek, SIP mungkin menjadi kandidat potensial untuk kejutan bouncing atau rally bantuan. Ini karena RSI hariannya mendekati level 30 oversold, menyusul penurunan harga yang stabil sejak bulan Agustus. Sebuah contoh tercatat pada bulan Juni ketika RSI mencapai level oversold yang mendalam karena harga jatuh ke posisi terendah 0,00000714 US dollar pada 18 Juni. Pemulihan berikutnya memuncak dalam kenaikan 157% ke level tertinggi 0,00018 US dollar pada 14 Agustus. Namun jika terjadi penurunan lebih lanjut, SHIB mungkin mengincar level 0,00092 US dollar untuk sementara. Penurunan lebih lanjut dapat memaksa SHIB untuk menguji ulang level 0,00007 US dollar. Sebaliknya, SHIB mungkin menghapus 0 dari harganya jika rally bantuan ke harga 0,00010 US dollar terjadi. Penghalang berikutnya mungkin ke level 0,00113 US dollar, tepat di depan level 0,00135 US dollar. SHIB mendaftar di bursa kripto lainnya. Shiba Inu sekarang telah terdaftar di platform cryptocurrency Swiss, Swissport, menurut pengumuman baru-baru ini. Seperti yang terlihat di sini, tweet dari Swissport, dan kita sudah sempat ngebahas di video saya terakhir, teman-teman ya. Platform yang mengoperasikan layanan cryptocurrency hibrida untuk basis penggunanya yang besar mengungkapkan bahwa keputusan untuk mendaftarkan SHIB didorong oleh permintaan komunitasnya yang berkembang. Seperti dilansir You Today, SHIB baru-baru ini terdaftar oleh pertukaran mata uang kripto BitMEX yang berbasis di Seychelles. Sementara itu kalau kita lihat candle dari Shiba Inu di Maxi Global, di sini hampir menyentuh titik support yang pertama di sini teman-temannya di harga 0,00007138 US dollar. Apabila ini tertembus, dipastikan harga Shiba Inu akan semakin turun teman-teman ya. Tapi jika itu terjadi pemantulan rebound, bukan tidak mungkin Shiba Inu akan melakukan bull run kecil dalam waktu dekat. Dan jika kita melihat di CoinMarketCap di sini di time frame 24 jamnya turun 0,32% ya. Peringkatnya berada di peringkat 15, tidak beranjak dari situ. Dengan kapitalisasi pasar saat ini tertahan di angka 85 triliun lebih. Volume transaksi 24 jamnya juga tidak begitu bergerak signifikan di angka 2,49 triliun rupiah. Menarik untuk kita pantau terus bagaimana perkembangan terupdate terbaru dari Shiba Inu Coin. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan terupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand, salam cuan.